Halo guys, nah jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian gimana caranya untuk buat nasi goreng ala anak kos atau biasa disebut juga dengan nasi goreng bawang atau biasa juga disebut dengan nasi goreng kampung gitu ya. Jadi ini beneran bahannya cuman 3 doang guys, jadi nasi, telur, sosis. Tambahan untuk bumbunya itu adalah bawang putih dan bawang merah. Ini enak banget dan gampang banget buatnya. Yuk, langsung aja kita ke videonya. Ini bahan-bahannya udah aku sediain. Ada bawang merah yang aku iris tipis-tipis kayak gini. Ini ada 7 siung lagi. Terus ini ada bawang putih yang aku cincang kecil-kecil kayak gini. Ini sekitar 4 siungan. Terus ada sosis, ini tinggal 1,5 itu panjangnya, telurnya 2 piece. Nah tentu saja ada nasi ya guys ya, ini tuh yang paling utama dan yang paling penting. Terus usahakan nasinya itu nggak lembek biar nanti hasilnya enak. Nah jadi untuk pertama yang perlu dimasukin adalah bawang putih. Ditumis sampai dia harum ya, kita tulis dulu kayak gini bawang putihnya teman-teman. Terus gak berapa lama kalian masukkan juga bawang merah. Aduk aja ya. Thank you.
Ini beneran enak, teman-teman. Kalian harus coba ini ya.